Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab As-Sakhwah Al-Islamiyah Dawabitun wa Taujihat, Kebangkitan Islam, Ketentuan dan Pengarahannya, yang mana kita pada kesempatan yang mulia ini sampai pada ketentuan yang ke-11. Adzabitul hadi asyar taqyidul atifah bima yaqtadihi syar'u wal aql. Ketentuan yang ke-11 di dalam kebangkitan Islam adalah mengikat perasaan dengan apa yang diharuskan oleh syariat dan akal. Agama kita adalah agama yang juga memperhatikan perasaan. Namun seseorang terbawa oleh perasaan, kadang perasaan yang dibawa emosi merusak di dalam dakwah, karena ia keluar daripada ketentuan syariat, ia keluar daripada ketentuan akal. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya perasaan itu haruslah diikat dengan apa yang diharuskan oleh syariat dan apa yang diharuskan oleh akal. Dengan kata lain, jangan sampai perasaan itu menyelisihi akal sehat dan menyelisihi syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, yan bagi li ahli hadhil yaqdhah wal harakah al mubarakah alla tahmilahum al atifah fatasuddahum an ta'akkul wa an sayr ala al muqtada syar' li anna al atifah idza lam takun muqayyada bima yaqtadhihi syar' wal aqlu fa innaha takunu asifatan wa yatarattab 'alayha min ad-dharari akthar mimma yatarattab 'alayha min an-nusr lidhalik yajibu an yakuna nadharuna ba'idan wa lastu urid bihadha an naskut 'ala al-batil aw nu'ayyid batilan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, sepatutnya bagi orang-orang yang bergerak di dalam kebangkitan ini dan pergerakan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, agar tidak menyeret mereka perasaan, agar mereka tidak diseret oleh perasaan. Maka ketika diseret oleh perasaan itu akan menghalangi mereka daripada berakal, menggunakan akal yang benar, dan menghalangi mereka dari berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Karena perasaan itu apabila tidak diikat dengan syariat dan akal, maka ia justru akan menjadi asifah. Asifah yakni menjadi sesuatu yang menghancurkan dan akan berakibat dengan sebabnya ad-dharar, kemadharatan lebih banyak daripada yang ditimbulkan daripada nasihat. Maka dari itu dikatakan haruslah pandangan kita itu jadi jauh, jangan sekedar fokus pada apa yang terjadi pada perasaan kita, tapi harus melihat pada sesuatu yang jauh. Dan tidaklah aku menginginkan yang demikian itu untuk kita diam daripada kebatilan,
atau mendukung kebatilan. Maksud daripada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menginginkan kita itu di dalam bertindak, ini masalah kebangkitan, jangan bertindak itu spontanitas didasarkan atas perasaan. Ada orang mengatakan demikian langsung dibantah di tempat itu, langsung di apa namanya, ditelanjangi aib-aibnya, langsung di ini kan dikatakan yang demikian itu orang yang terbawa perasaan, semangatnya kepada sunnah, semangatnya kepada manhaj salaf, kadang-kadang itulah jadinya, kadang-kadang saking semangat hanya didasarkan atas perasaan. Ini menyerang manhaj salaf, harus dibantah, harus diinikan, harus diitukan. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, tidak, kita tidak boleh seperti itu. Haruslah pandangan kita itu jauh. Pandangan kita jauh. Aku tidak menginginkan kita itu diam daripada kebatilan atau mendukung kebatilan, tapi harus dipertimbangkan apa yang akan terjadi. Walakinni urid anati albuyut min abwabiha, akan tetapi aku menginginkan mendatangi rumah itu dari pintunya. Wa annuhawila biqadri istita'atina suluka sabilil hikmah, dan kita menginginkan untuk berusaha dengan sebatas kemampuan kita menempuh jalan hikmah. Fi izalati hadzal batil, di dalam menghilangkan kebatilan ini. Wal qadha alaihi, dan menghabisi kebatilan itu. Li anna suluka tariqal hikmah, karena menempuh jalan hikmah. Wa intala, walaupun jalannya itu panjang. Fa inna thamratuhu, maka sesungguhnya buahnya. Wa natijatuhu, dan hasilnya. Takunu mardiyatan lil jami', bisa diterima oleh semuanya. Satu contoh. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang badui kencing di pojokan masjid. Seorang badui pengin kencing, tempat yang paling aman adalah pojokan masjid, terlindung dari semua. Maka ia melakukan itu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya emosi, terbawa oleh perasaan bahwasannya ini pelanggaran yang sangat fatal. Masjid tempatnya orang ibadah, tempat orang menjaga kesucian, justru dikotori oleh kencing. Ketika semua orang ingin menyerang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalangi. Kufu, tahan, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibiarkan orang itu kencing. Kemudian orang itu dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan. Di dalam praktek daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak terbawa oleh perasaan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perasaan itu dengan apa? Dengan hikmah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dengan pandangan yang jauh. Kalau orang itu dihalau dari kencing, apa yang terjadi? Orang lagi enak-enak kencing, dihalau. Langsung berhenti. Itu memberi mudharat pada tubuhnya. Kemudian kalau dia lari, maka kencingnya kemana? Kemana-mana. Kemudian kalau dia lari, auratnya dilihat oleh semua orang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang jauh melampaui daripada pandangan para sahabat yang sekedar emosional karena orang itu berbuat tidak sepatutnya. Oleh karena itu, inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin, agar kita tidak terbawa oleh perasaan di dalam menjalankan dakwah, menjalankan kebangkitan ini. Hanya modal semangat, hanya modal perasaan, kemudian
kita seakan-akan sudah kita ini orang yang kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah, kita orang yang demikian dan demikian tanpa memikirkan ketentuan syariat, ketentuan akal yang sehat. Maka ini yang dimaksud. Dikatakan dengan menempuh jalan hikmah itu jauh lebih baik. Dengan menempuh jalan hikmah, walaupun jalannya itu penuh panjang, prosesnya tidak bisa sekaligus, tapi itu jauh lebih baik. Karena hasil yang dihasilkan daripada jalan hikmah itu sesuatu yang bisa diterima oleh yang lainnya. Makanya kadang seseorang, ini kasus yang banyak terjadi, ketika mentahdir seseorang atau mentahdir kelompok tertentu, tidak memikirkan kadang-kadang dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan. Padahal para ulama menentukan tahdir ataupun tahjir itu dinilai oleh para ulama dengan berpatokan pada kuatnya sunnah dan kuatnya pengikut sunnah. Dengan kata lain, kalau masanya seperti di masanya Rasul atau di masanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para imam-imam yang terdahulu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa kita melakukan hal yang semacam itu, karena itu akan bermanfaat. Akan tetapi ketika mayoritas tidak mengikuti sunnah, kemudian seseorang itu mentahdir individu, bukan mentahdir perbuatan. Kalau mentahdir perbuatan itu kapanpun dan dimanapun kita harus mentahdir. Tapi mentahdir individu, maka itu sesuatu yang tidak boleh kecuali menimbulkan kemanfaatan yang besar. Ketika tidak bisa memberikan manfaat, maka yang terbaik adalah dengan taklif, dengan didatangi. Sering kita mendatangi kepada orang-orang itu, sering kita berbagi hadiah, kasih ini, tunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Barangkali dengan cara seperti itu, kemudian pandangan dia tentang as-sunnah berubah, pandangan dia tentang salafiyin berubah. Ternyata orang-orang salaf itu orang yang perhatian, orang yang ini. Maka berapa banyak orang yang kemudian menjadi sadar yang tadinya memusuhi karena sikap dan perangai yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengikuti hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubbama al-ghirah tudfi'u luhaibin nar walakin la tudfi'u al-jamr alladhi qad yattaqidu fi ma ba'd. Dikatakan bisa jadi ghirah, apa ghirah itu? Kemarahan kita, kecemburuan kita kepada kebenaran. Jadi kita tidak mau kebenaran itu dikalahkan, kemudian kita emosi, membantah orang dengan keras. Bisa jadi itu benar, mematikan luhai benar. Luhaib, lahab, nyala daripada api yang kecil, permukaan ini. Tapi ia tidak bisa mematikan bara api yang ada di dalam, yang bisa saja nanti akan menyala kembali. Karena apa? Orang ketika dibantah dengan keras, ia memang jatuh di dalam kesalahan, iya kan? Ia tidak bisa ngomong, tapi di dalam hatinya ia dongkol. Ia punya perasaan, awas. Ya, aku memang sekarang tidak bisa membalas, tapi tunggu nanti. Sehingga ini yang ditakutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin.
lebih baik kita memikirkan cara apa yang harus kita tempuh. Jangan sekedar melampiaskan kemarahan, melampiaskan perasaan, kemudian kita tidak memperhatikan madharat yang akan ditimbulkan. Lidzalik a'utsu ikhwani wa abna'ina asyabab ashabu hadhil harakah ashaba hadhil harakah wa hadhil yaqdhah ala ta'anni wa bu'din nadhar wa ta'akkul wa yaj'alu tasarrufatihim kulluha ala ma taqtadhihi syari'ah wa yanduru kaifa kanat hikmatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi da'wah ila Allah wa taghyiril munkar hatta ya'khudhu minhu uswatun hasanah fa ni'mal uswah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu aku menganjurkan kepada teman-temanku sekalian dan juga anak-anak kita, para pemuda, orang-orang yang bergerak di dalam pergerakan ini dan kebangkitan ini, untuk ta'anni. Apa itu ta'anni? Jangan terburu-buru di dalam segala tindakan, jangan terburu-buru, difikirkan segala tindakan itu, difikirkan apa yang akan ditimbulkan. Kemudian wabu'dun nazar, dan jauh pandangan. Jangan pandangannya hanya sekedar pendek, hanya memuaskan diri, tapi harus panjang. Kemudian wata'akul, dan mempergunakan akal. Wa yaj'alu tasarrufatihim kulluha, dan menjadikan tindakan-tindakan mereka seluruhnya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh syariat. Wa ayanduru kaifa kanat hikmatun nabi, dan agar supaya melihat bagaimana hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taghyirul munkar, dan di dalam merubah kemungkaran, sehingga ia atau sehingga mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, maka sebaik-baiknya uswah adalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ke Taif, meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Khadijah, Rasul tidak ada lagi orang-orang yang disegani oleh Quraisy. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada kabilah di Taif untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, dan menjanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka ke kepemimpinan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam dikerjai. Dikumpulkan orang-orang perempuan, dikumpulkan anak-anak kecil, kemudian Rasul dikejar-kejar oleh mereka. Dilempari batu, dilempari sandal. Sampai tumitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam luka. Rasul bersama Zaid ibn Haritsah, pada saat itu adalah anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasul lari, kemudian jauh dari mereka, kemudian datanglah Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, bersamaku Malakul Jabal, bersamaku malaikat penunggu gunung. Murhu bima syi'ta, perintahkan dia dengan apa yang kau kehendaki." Maka kemudian malaikat penjaga gunung itu mengatakan, "In syi'ta utubbik alaihim akhbasa in lafa'alt." Kalau engkau ingin, aku akan timpakan dua gunung akhbasain, niscaya aku akan lakukan. Katanya malaikat ini. Katanya Rasulullah, "Bah, la bal arju an takuna min sulbi ayakuna min sulbihim man ya'budullah naslabihim man ya'budullah wahda." Tidak, bahkan aku menginginkan muncul dari tulang punggung mereka orang-orang yang menyembah Allah.
Coba perlakuan Rasulullah SAW yang semacam ini bermanfaat. Bermanfaatnya bagaimana? Ketika Rasulullah SAW meninggal, semua murtad, satu-satunya yang tidak murtad siapa? Qabilah yang tidak murtad, Qabilah di Taif, yang siap membela Rasulullah SAW. Rasul tidak terbawa perasaan. Demikian pula ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW, kira-kira kalau kita menghadapi orang-orang yang dulu memusuhi kita, menyerang sampai seperti itu, sudah dihabisi, iya kan? Dihabisi. Kita lihat pemberontakan G30 SPKI, berapa yang dibunuh akibat isu yang itu, saling membunuh di antara anak bangsa, iya kan? Tentang benar atau tidaknya tidak tahu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah melakukan penyelesaian yang sangat luar biasa. Abu Sufyan yang tadinya Rasul Dholal, kepala di dalam kesesatan, Rasul mengatakan, yang penting Abu Sufyan masuk Islam. Rasul mengatakan, man dakhal baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia amin, dia aman. Jadi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian semua, katanya, orang-orang Mekah bebas, tidak ada yang ini. Semua permusuhan aku letakkan di bawah kakiku. Tidak ada lagi kita. Jangan lagi kita membuat permusuhan. Yang penting kalian beriman. Maka inilah sikap yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya berpikir tentang sesuatu yang berdasarkan dengan emosi, dengan perasaan, tapi memandang sesuatu jauh ke belakang. Fa'akulu li ikhwani min syababi sahwal islamiyah, maka aku katakan kepada saudara-saudaraku daripada pemuda-pemuda kebangkitan Islam, idza kunna nurid an nuqidha al ummah al islamiyah min raqdatiha wa min ghaflatiha, fa innahu yajibu alaina an nasira bi khutatin thabitah wa ala ususin rasikhah, li annana nuridu an yakuna al hukmu lillah wa nurid an yathbuta dinullah fi ardillah ala ibadillah wa hadhihi ghayatun azimah walakin bil atifa faqat lan yatahaqqaq dhalik fa yajibu an tuqayyad atifatuna bima yaqtadihi syar'u wal aqlu. Dikatakan di sini, sesungguhnya kita menginginkan, sesungguhnya apabila kita menginginkan untuk membangunkan umat Islamiyah ini dari tidurnya dan dari kelalaiannya, maka sesungguhnya wajib atas kita untuk berjalan sesuai dengan khutot. Jadi kita harus punya khutot. Apa khutot? Kita harus punya planning. Sekarang ini yang paling minim di antara teman-teman salafiyin pada umumnya tidak punya planning secara menyeluruh di dalam dakwah Islamiyah, dakwah yang benar, sehingga masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri. Tidak ada planning yang jelas. Coba kalau kita bersatu, berkumpul, kemudian ada satu kajian tentang bagaimana planning yang akan kita buat di dalam dakwah ini. Jangan kita bicara tentang Indonesia, tentang di Jazirat, di Pulau Bali saja. Apa yang akan kita ini, apa yang kita tuju? Kita tidak punya planning. Yang ada hanyalah ya kajian saja. Kajiannya apa? Tidak jelas. Ini akidah usulul salasa, yang ini juga usulul salasa, ini usulul salasa. Sehingga banyak
daya yang kurang maksimal, kurang memberikan manfaat yang maksimal. Ketika bikin TV, semua bikin TV, semua bikin TV. Padahal kalau bikin satu TV, yang TV itu kemudian bisa dinikmati oleh semua kalangan di seluruh Indonesia, TV yang besar, maka itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Maka inilah kita kadang tidak punya khutot. Makanya dikatakan wajib bagi kita untuk memiliki berjalan sesuai dengan planning yang sabitah, yang tetap, dan sesuai dengan pondasi yang kokoh. Karena kita ingin agar supaya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah al-hukmu lillah. Hukum itu adalah milik Allah. Li takuna kalimatullahi hiyal ulya, agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi. Wa nuridu an yasbuta dinullah, dan kita menginginkan agar supaya agama Allah itu tetap. Fi ardillah, di dalam bumi Allah. Ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Wa hadhihi ghoyatun azimah, ini adalah tujuan yang sangat agung. Walakin, akan tetapi bil atifah, dengan bermodalkan perasaan saja, lan yatahaqqaq, tidak akan mungkin bisa terrealisasi. Fayajibu an tuqayyid, maka wajib tuqayyid atifatuna, perasaan kita itu harus kita ikat dengan apa yang diharuskan oleh syariat dan diharuskan oleh akal. Jadi ini perasaan tidak boleh. Menghadapi segala sesuatu di dalam dakwah ini harus penuh perhitungan, harus memandang jauh ke belakang, tidak serta-merta dengan berdasarkan dengan emosi, emosional, terbawa ke perasaan. Kemudian adzabil tsani asyar, ketentuan yang ke-12, iqamatu ziyarat war rahalat bainasyabab, melaksanakan kunjungan-kunjungan dan rehlah-rehlah di antara para pemuda. Ini kadang sebagian orang merasa bahwasanya kunjungan itu tidak ada manfaatnya. Nah, padahal kunjungan itu sangat bermanfaat. Silaturahmi kalau bahasa kita, di antara pemuda-pemuda, dan mengadakan rehlah bersama untuk menjalin hubungan yang lebih kuat. Awalnya dari itu, nanti kemudian akan membicarakan hal-hal yang positif. Tentunya kita memiliki tujuan di dalam ziarah, bukan ziarah dalam arti hanya main-main saja. Nah, kita punya tujuan, harus ada tujuan dan maksud daripada ziarah dan rihalat. Ahuthu syabab ala iqamati ziyarat, aku anjurkan kepada para pemuda untuk melakukan kunjungan-kunjungan. Fima bainahum, di antara mereka. Yani, misalnya yayasan ini, berkunjung ke yayasan ini, ingin mengambil faedah, apa kelebihan yang dimiliki oleh yayasan ini, atau bagaimana dakwah yang diinikan, yang dijalankan oleh yayasan ini. Maka ini semua adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Silaturahmi di antara pengurus masjid untuk kemudian bisa membentuk suatu planning apa yang diinginkan. Maka dikatakan iqamatu ziyarat fi ma bainahum hatta tatawattad al-ulfa wal mahabba bainal al-qulub, sehingga menjadi kuat keakraban dan rasa cinta di antara hati. Wa alaihim ayadrusu ahwalahum wa ahwala ummatihim, dan bagi mereka semua pemuda-pemuda ini untuk mempelajari keadaan daripada umatnya, keadaan mereka dan keadaan umatnya. Kita ini bagaimana supaya maju? Umat kita ini bagaimana supaya maju? Liyakuna ka qalbin wahid,
agar supaya menjadi kita itu menjadi satu hati. Wa rajulun wahid, menjadi satu orang laki-laki. Wa a'dham samaratu ziyarat, wa ma a'dham samaratu ziyarat, dan betapa besarnya buah daripada kunjungan-kunjungan. Wa idza qurinat bi rahalat qariba au ba'ida fa innalaha atharan kabiran. Maka apabila itu disertai dengan rihlah, perjalanan, baik itu perjalanan yang dekat ataupun yang jauh, maka itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Wa 'alal murabbin, dan bagi orang-orang yang mendidik, minal asatidah, dari kalangan para ustadz, para pengajar. Wa al-mudirin, dan para kepala sekolah atau mudir direktur yayasan. Kistun kabir min hadza taujih, mereka memiliki bagian yang besar dari untuk pengarahan ini. Yani kalau kepala sekolah, mudir mengarahkan untuk seperti itu, maka mereka memiliki bagian yang besar untuk menentukan kebijakan tersebut. Makanya inilah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena di antara kita, makanya kenapa di dalam satu daerah sama-sama salaf, sama-sama tengkar, karena jarang bertemu. Yang ada suudzon membicarakan ini, membicarakan itu. Seandainya ada, mereka bertemu, bisa bercakap, bisa lebih mengenal, lebih dekat, tentunya itu semua akan lebih menyatukan hati kita, dan kita menjadi orang yang saling mendukung yang satu dengan yang lainnya. Inilah hal yang perlu kita fahami bersama. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat insyaallah. Pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang ketentuan yang ke-13 dan ke-14, dan itu adalah yang terakhir insyaallah. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.